Oke lor, ketemu mana di YPWB channel. Lah kenal lo, aku Yoga PWB teko mendit Mangliawan. Sampai kamu? Aris Pelausan. Mas Aris Pelausan. Icang Asri Katon. Pak Dedi Tunggul Wulung. Pak Eru Jalan Segura-gura. Yunus Otrahum. Evan Gadang. Mas Dani Gadang. Ima Sekar Puro. Mas Guna Raya. Oke, tujuan kali ini awak dhewe kate menuju ke TSG. TSG opo? Telaga Sari opo? Garda. Sebelum kita melakukan perjalanan petualang ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tenyonten istimewa. Oke, ayo kita meluncur. Oke Sobat Telur, dalam perjalanan petualangan hari ini kita akan menuju ke TSG Telaga Sari Garden. Akses kendaraan yang mudah, parkir yang luas, pemandangan yang alami dan juga suasana yang syahdu membuat siapapun yang berkunjung pertama kali akan tercengang karena keindahannya. Saat pertama tempat ini dibuka, maka langsung booming dan viral hingga sekarang. Apalagi tiketnya yang murah, yaitu sekitar Rp5.000 per orang. Jarak tempuh perjalanan dari Tunggul Wulung sekitar 28 km kita hitung dari titik terjauh anggota Tenyom Tim. Titik kumpul pertama berada di Desa Mangliawan dan titik kumpul kedua berada di sebelah timur Pasar Pakis. Ini Pak Didi lur, Pak Didi, ada salam-salam buat rekan-rekan kita yang tidak bisa hadir. Ada mul. Yo pokok niku dinteni retak-retak Peter dari kil mule. Mul itu siapa Pak Didi? Pak Mul, Pak Kabul. Oke, ayo kita lanjut. Mantap. Started as a whisper. Message from a new world I never known. Something about it felt like I've been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing. And suddenly it feels like heaven's a song for all I am. Tell me, can you hear?
Jadi di pintu masuknya suasananya seperti ini lur, CSG. Kesan pertama begitu menyenangkan seperti ini, mantap-mantap lur. Si foto-foto lur. Monggo. Ternyata di kini taman tok lur, ayo nangkal ini ayo. Ayo muter. Ayo tumpahkan. Kita di paling bawah. Pak Didi, ya. Adakah salam-salam buat rekan-rekan kita yang tidak bisa ikut? Ada mas, ini full rekor gak pelok, goblok banget, ini seweger banget. Ya, nanti itu kan ini gue, lapor di oma kan ini gue. Mula di bokong ya. Oke, itu salamnya Pak Didi ya? Ya. Oke, terima kasih. Oke lur, di sini kita juga kedapatan pengunjung. Permisi mas, kali mas sinten niki? Maghrib. Mas maghrib lur. Toko ndi sampean mas? Mendhet kulon sam. Mendhet kulon. Waduh, toko dhewe iki. Lah, iki karo sapa sampean di kene mas? Aku ambek bojoku ambek anakku mas iki. Oke, oh iki istrinya yo, Mbak sinten niki? Ping. Mbak Ping iki adik siapa? Adik Vivi. Adik Vivi. Salam sih karo om. Oke. Yo apa suasana TSG iki menurut sampean? Waduh menarik mas. Kayak iki ono kopian deh kali. Nanti harganya murah. Duh kartisnya main 5.000 loh. Rungok nolur main 5.000. Seneng mbak? Seneng, sampe cem. Amit lah yo. Lo kecelur. Oke matur nuwun mas, mas maghrib. Salam sih mbak, terima kasih mbak. Adik Salim, oke terima kasih. Pun assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sadu yo. Sadulur. Lu gibol gak melok bol kan bol wis. Kocot ae goleki. Seperti inilah suasana sesungguhnya di Telaga Sari Garden. Begitu menyenangkan dan sangat ramai. Ayo kita cek menuju ke tongkrongan Tenyum Tim. Oke lur. Iki karo bola-bola Tenyum. Ya apa bos? Aman? Aman. Istimewa. Balik di sini Mas Evan. Iki bola tuh gadang. Terima kasih. Wes satati Mas. Mas Dani. Ganti jam. Mas Dani dan Mas Evan dari Gadang, Kota Malang berpamitan pulang karena siang ini masuk kerja. Oke lur, kita akan nyoba melaku-melaku. Suasana di TSG ini apa sih asli nih? Rumahnya kayak gini lur. Oke lur. Iki melaku-melaku no TSG. Dari meloncat dari watu ke watu. Ayo semangat-semangat. Semakin gelodok semakin bagus. Awas jero. Lo kok gelodok. Wes wes. Wah, suasananya syahdu seperti ini, lur. Koyong ini kilur, suasana syahdu. Ya apa mas Imas? Waduh rame banget ya. Syahdu ya? Syahdu banget. Pak Iru seneng Pak Iru? Waduh petul perlu di repeat ini. Mending aja anak bojo ya. Ini jelas lah mulai ini ya kasing protes sih. Kok aku gak di jamre nih? Nyebur kali lur. Ini kini tadi.
Mas Ucup blundung awas. Lur, suasananya lur. Wah, ya seru di gini lur. Ini adulur. Ada pesan-pesan untuk rekan-rekan kita yang tidak ikut? Bol, ya apa bol? Waduh, dengannya bol gak kepingin lah bol. Gak entah kan itu. Seger. Istimewir. Semoga. TSG itu memang sangat recommended buat kalian semua untuk datang ke sini. Jadi ini banyak para bapak-bapak yang mengajak keluarga-keluarganya. Siadu dengan 5.000 rupiah saja kan bisa menikmati suasana alam yang seperti ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan menjelajah ke pelataran atas, yaitu menuju ke taman yang dibangun begitu indah. Saya pun mengeksplorasi ditemani oleh Pak Heru, Pak Didik, Mas Imas, dan Mas Yunus. Sebenarnya wisata Telaga Sari Garden ini masih tahap pengembangan dan belum selesai dibangun. Namun tempat ini sudah ramai pengunjung. Keren banget pokoknya lur. Oke lur, di sini ketemu bidadari. Kenal lagi Mbak Sopo? Indah. Mbak Indah ini. Ita. Mbak Ita ini. Ima. Toko di samping ini Mbak. Toko gacang. Toko gacang. Oh, jangan redos ini ketemu yang ayu. Oh, anjir nih. Redos aja. Yo, let's go now lur. Terima kasih. Keren lur. Terima kasih. Ida dari Kak Gacang. Bet, Mbak. Oke lur, ini ada ibu-ibu lur. Mari bu, permisi nge. Tunggu.
Seperti itulah suasana syahdu dan menyenangkan di Telaga Sari Garden TSG di Kecamatan Jabung. Bagaimana menurut pendapat kalian Sobat Telur tentang petualangan kita hari ini? Silakan tulis di kolom komentar. Untuk yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe, karena subscribe dari kalian adalah penyemangat kami untuk terus berpetualang. Macet Mas Aris. Oke lur, macetnya kayak gini lur. Yo. Ayo TV.